Dalam rangka HUT ke-124, Kanwil BRI Kancap Gianyar menggelar kegiatan program padat karya pembangunan Balai Subak Kerama Subak Bonyu Sari di Banjar Bonyu, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Program padat karya bertujuan untuk membangun dan menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur lingkungan guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Padat karya merupakan rangkaian kegiatan kehumasan dalam rangka menyambut HUT ke-124 tahun BRI. Program padat karya sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan melibatkan masyarakat sekitar, berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Program padat karya dilakukan serentak di 50 lokasi di Indonesia. Untuk sebaran program padat karya di wilayah Bali Nusra dilaksanakan di Gianyar, Mataram, dan Kupang. Pembangunan Bali Subak Bonnyo di desa Petak bekerjasama dengan aparatur desa. Bantuan yang diberikan dalam pembangunan Bali Subak ini berupa dana material pembangunan senilai 50 juta rupiah. Program BRI Peduli Padat Karya Pembangunan Balai Subak ini adalah merupakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun BRI yang ke-124 tahun. Nah kemudian program ini adalah sebagai bentuk kepedulian uh, dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Kemudian berpartisipasi uh, pada upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan desa secara berkesinambungan. Kenapa pembangunan Balai Suba ini dipilih lokasi di sini? Karena lokasi di sini uh, salah satu yang belum tersentuh. Jadi kita juga meringankan uh, pemerintah, jadi kita membantu pemerintah untuk uh, percepatan pembangunan desa makanya kita pilih pembangunan desa itu di Kepala Desa Peta Ketut Mahardika menyatakan pihaknya menyambut dengan baik program padat karya pembangunan balai subak ini Pembangunan balai subak sangat tepat guna dan tepat sasaran yang sudah diperlukan oleh kerama subak dan Nantinya balai subak ini akan diperuntukkan sebagai tempat perumahan sosialisasi dan musyawarah Dari Kepala Desa Peta mengucapkan dan menyambut dengan baik banyak-banyak terima kasih atas bantuannya Balai Subak kepada Subak kami yang ada di Bonyu dan manfaatnya luar biasa tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu. Yang kita cita oleh masyarakat kami oleh Subak inilah yang satu-satunya untuk tempat Balai Subak ini untuk mengadakan paruman, sosialisasi, musyawarah dan lain-lain. Lagi sekali kami ucapkan semoga BRI jaya dan tetap ia mengantar kepada masyarakat. Dan kami tidak lupa juga ucapkan selamat ulang tahun BRI yang 102. Ser Kegiatan ini melibatkan 300 warga desa dan pembangunan Bali Subak ditargetkan selesai pada akhir November 2019. Agung Ria dan Agus Sudatmika Bali TV.